Setelah jadi tali tas seperti ini, setelah sudah dikasih keliling tusuk tunggal juga, apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama kita siapkan jarum jahit, kemudian gunting, korek, ring geser, kait utang, tidak lupa benang ya, untuk merapikannya. Pertama-tama kita rapikan sisa benang. Caranya seperti ini ya. Masukkan jarum di belakang tali. Kita sembunyikan. Setelah itu, kita gunting. Kemudian, kita bakar. Sisi satunya juga seperti itu sama ya. Sebelumnya. Dan kita pakai. Oke. Sekarang selanjutnya kita akan pasangkan kait udang. Seperti ini. Kita ambil benang. Dan kita jahit. Setelah selesai dijahit, kita sembunyikan sisa benangnya dengan cara yang sama seperti tadi ya. Ini satunya. Terima kasih.
Kita jadi. Dan kita pasang sisi satunya dengan jalan. Jalan. Oke, seperti ini. Dan baru kita masukkan ke kayu. Oke. Setelah itu kita longgarkan jalan. Masukkan sini. Dan kita jahit di sini. Kita jahit ujung tali satunya di sini ya. Belakang yarn jalan. Sekarang kita jahit ya. Kita jahit seperti ini. Ulangi menjahitnya 2 kali ya agar jahitan lebih kuat. Oke, setelah selesai kita rapikan sisa penuh. Oke. Kita jadi seperti ini. Lalu bisa kita besarin, kecilkan ya. Terima kasih telah menonton.